dugaan pelecehannya ya, tapi sedangkan Brib KRR tidak mengetahui benar atau tidaknya ada dugaan pelecehan tersebut di Magelang. Karena saat itu Brib KRR itu saat kejadian ada dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Bu Putri, saat itu Brib KRR sudah mengantarkan keperluan-keperluan anaknya Bu Pecek yang di Magelang ya, di SMA Taruna saat itu bersama dengan Richard Baradae. Nah, saat sedang mengantarkan itu di alun-alun, Baradae itu ditelepon oleh Bu PC dan yang mengatakan bahwa disuruh pulang cepat oleh Bu PC, sehingga mereka berdua balik ke rumah yang Magelang itu. Saat itu di lantai satu tuh udah nggak ada orang, yang lain pada jadi pas disamperin pada di lantai dua ada Bisusi, ada Om Kuat. Terus dibilang sama oleh Om Kuat adalah, iya tadi saya melihat Brigadir J bolak-balik naik tangga, pas ditegur malah pergi gitu. Dan tadi saya sempat kayak memakai pisau lah